alhamdulillah mesin sudah terdengar halus. Pada awalnya mesin ini sempat macet karena oli tidak mau naik. Yang perlu kita perhatikan adalah ini loh, saat kita menyalakan pertama kali sewaktu habis bongkar mesin atau overhaul, kita lihat dari bawah takutnya ada bocoran-bocoran oli. Ini alhamdulillah ini mesinnya tidak ada bocoran dan kering. Ini lur, proses menaikkan mesin Grand Livina, tapi kali ini kami menaikkannya dari bawah. Kemarin menurunkan juga dari bawah. Lihat terus. Terus. Kurang dulu, ya. Ya, terus pelan-pelan terus naik. Mas kabel. Mas kabel kunci ya. Mas kunci saya kunci. Iya. Kunci. Ini adalah proses menaikkan mesin beserta transmisinya. Pemberitan lor ini lor. Apa tidak masih ya mas ya? Ya, sa. Anu di ganjil kok nongkrong di dunia. Yang nggak jadi ya? Angkat, meh. Anu. Mesinnya diangkat ya? Ya. Terus ini, ini. Bos yuk, sana. Bos, anu lepas anu. Dun yang. Dun, bali medun, turun turun turun. Terus yang. Terus yang. Terus yang. Terus terus terus. Terus. Besar besar. Ya, yuk terus. Terus. Ya, hup hup, kunci kunci kunci. Sana mas. Hah? Mas Siti, kurang alor nih mas, kurang kiri, kurang kiri. Ya. Yes, yes, kunci, kunci, sementara kunci. Nah, eh? Itu menggeser tengah no tali. Oh iya, eh ngono, ya, se, 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 se. Yo, yo. Wes, wes, no. Nah, timbang no, timbangkan. Bisa mau? Enggak terus enggak? Iya. Mau apa enggak? Enggak sedikit ya. Enggak sedikit. Terus ya. Oh, rambut indah enggak kamu? Di. Yang kene? Ya, mas panik. Pasang kain anu ae, bot. Anu sik. Dipasang pangkone dulu. Pas ya. Gue karena gue ngerasin gurih mau. Ayo ayo terus kau panjang kira ini kapan nih dia? Ya wes 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 wes. Saya mau ngepas langsung kangen ngarep wes. Gue karena gue nganu ngangkat sing gurih ngangkat di pasang. Nah ini dipasang. Engine kontennya dipasang dulu. Iki yang gaul teh.
kakean kurang ngedun ya. Ini udun sidi. Saya ngelamang ya. Ya. Apa ya? Hotel bu, kau kau mau mencip apa le? Ini error, engine mountain yang depan dipasang dulu. Nanti kita tinggal angkat yang bagian belakang. Kita mengepaskan dengan engine mountain yang di belakang. Nanti kita geser ke belakang. Ini yang mau pecah ya, gimana ya? Saya anu pisau. Berangkat apa kena, Mas? Pisau, ayo. Mana tuh dua? Angkat aja, angkat karo kanan mesin aja. Ya, terus merak, di merak ya. Gup, ya. Stop ya. Tunggu ya, tunggu. Nah. Oke, dorong ke belakang. Tuh, ini kok rasa anu ya? Bisa mau tarik, guys. Bisa orang? Bisa orang? As roda lur situ. Salah masuk, ini diangkat lagi yuk. Wes, aja medun ah. Munggah. Naik. Naik. Bup, nah ini dimasukkan dulu. Diarahkan dulu yuk. Naik lagi yuk, naik. Angkat mesin mixer tadi ya. Istirahat. Alhamdulillah mesin sudah naik lor ini dan sudah terpasang semua ini. Sudah dilengkapi semua. Ini air juga sudah diisi. Air radiatornya sudah diisi dan olinya juga sudah diisi semua. Ini saatnya untuk penyalaan. Mari lor ya, kita nyalakan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Itu ada terjadi
error di check engine-nya, nanti kita scan. Ini lor, hasilnya lor, alhamdulillah. Alhamdulillah mesin sudah terdengar bagus. Pada awalnya mesin ini sempat macet karena oli tidak mau naik. Yang perlu kita perhatikan adalah ini lor, saat kita menyalakan pertama kali sewaktu habis bongkar mesin atau perahol, kita lihat dari bawah takutnya ada bocoran-bocoran oli. Alhamdulillah ini mesinnya tidak ada bocoran dan kering. Terima kasih lor atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan berguna. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati sedulur, kami minta maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.